Halo guys, kembali lagi di channel Golectric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara mengubah format foto atau format gambar menjadi JPG. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk mengubah format gambar atau foto menjadi JPG, caranya sangat mudah. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah foto, yaitu pas foto seperti ini. Nah, jadi ketika kita lihat detailnya, nah, dengan cara titik tiga ini, lalu rincian. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk format gambarnya adalah PNG. Nah, jadi kita akan mengubah format gambar ini menjadi JPG. Jadi di tutorial ini juga bisa teman-teman mengubah format gambar seperti BMP ke JPG, dari TIFF ke JPG, atau format gambar yang lain menjadi JPG. Oke, jadi untuk mengubah format gambar atau foto menjadi JPG, caranya sangat mudah. Pertama, silakan buka aplikasi browser di smartphone teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Oke, jadi kita buka aplikasi browser yaitu Google Chrome di smartphone Android kita. Langsung kita buka saja. Kemudian setelah aplikasi browser kita terbuka, selanjutnya di pencarian di sini silakan ketikkan yaitu www.freeconvert.com. Nah, ini dia situsnya yaitu www.freeconvert.com. Nah, ini situs yang akan kita gunakan untuk mengubah format gambar atau format foto menjadi JPG. Saya ulangi, www.freeconvert.com. Untuk link dari situs ini saya akan lampirkan pada deskripsi video ini. Kemudian kita telusuri. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya silakan klik pada choose file. Nah, selanjutnya setelah kita diarahkan pada tampilan seperti ini, silakan klik pada choose file. Kita klik choose file, lalu kita klik file. Yang ini, kita pilih yang file, lalu kita arahkan di mana kita menyimpan file fotonya. Nah, kita klik titik tiga karena berhubung saya menyimpan pada galeri, jadi saya klik yang galeri, yang ini. Oke, nah perhatikan ini dia file fotonya. Nah, saya klik, saya checklist, kemudian otomatis filenya akan diupload pada website ini. Nah, lalu di sini kita menentukan untuk outputnya. Nah, di sini kemana format yang kita inginkan, apakah JPG atau BMP, EPS, GIF, ICO, ODD, PNG, PSD, SFG, dan yang lain. Karena kebetulan kita akan mengubah ke JPG, jadi kita pilih yang JPG, yang ini. Kita pilih yang JPG. Nah, jadi nanti format gambarnya akan berubah menjadi JPG yang tadinya masih PNG. Oke, selanjutnya setelah kita pilih outputnya, kita tinggal klik pada convert. Kita klik convert, kemudian kita tunggu proses convertnya hingga selesai. Setelah selesai di convert, di sini ada keterangan done, lalu selanjutnya kita klik download. Nah, perhatikan di sini sudah ada muncul. Nah, di sini kita buka. Nah, ini dia hasil convertnya. Nah, atau bisa juga langsung kita buka galeri, lalu ini dia hasil convertnya tadi. Nah, kita klik titik tiga, lalu kita lihat rincian apakah sudah berubah. Nah, perhatikan formatnya sudah berubah menjadi JPG. Nah, ini dia hasil convertnya, sedangkan ini file yang sebelumnya. Nah, ini perhatikan, ini PNG, kemudian yang hasilnya yang ini menjadi JPG. Oke, jadi itu teman-teman, caranya sangat mudah, yaitu cara mengubah atau mengconvert sebuah file foto atau gambar menjadi JPG. Saya ulangi caranya, buka aplikasi browser. Setelah kita buka aplikasi browser, selanjutnya di pencarian yaitu ketikkan www.freeconvert.com. Nah, jadi ketikkan di browser yaitu www.freeconvert.com. Lalu kita cari, lalu klik pada choose file, kemudian pilih file,
lalu cari fotonya jika di galeri, kemudian silakan klik garis 3 di pojok sebelah kiri atas, lalu arahkan ke galeri, lalu cari fotonya. Nah, ini tadi fotonya yang masih format JPG, lalu centang. Kemudian selanjutnya tunggu proses uploadnya hingga selesai, lalu di sini tentukan ke format mana, karena kita ingin mengubah ke format JPG, klik pada JPG, klik pada convert, maka fotonya akan di convert. Nanti setelah selesai silakan di download hasil convertnya. Oke, jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan, yaitu cara mengubah format gambar menjadi format JPG, dari PNG ke JPG, BMP ke JPG, TIFF ke JPG, atau format gambar yang lain menjadi JPG. Oke, cukup sekian teman-teman tutorial kali ini untuk mengubah format gambar menjadi JPG. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.